Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hunting Angler. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah tutorial ya, cara menyambung tali PE ke leader dengan cara saya sendiri ya. Oke, langsung saja. Bahan yang saya akan siapkan terutama tentunya ini ya, benang PE. Terus ini ya, ini penur biasa ya buat leadernya. Ini monoline ya. Gunting juga. Dan silet ya. Oke, lanjut. Ini leader ya, coba tepuk dulu seperti ini. Oh ya, ini cara saya ya. Nah, dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan. Lilitkan sampai beberapa kali lilitan ya, lebih panjang lebih bagus ini ya, lebih kuat. Oh iya, ini saya coba buat tutorial untuk pemula ya, bukan bermaksud untuk menggurui para senior-senior saya dalam dunia mancing ya. Ini untuk pemula, karena sama-sama pemula ya saya juga. Nah ini kawan, ini di ujungnya jangan di itu ya, jangan dipaskan semua, harus ada lubang buat masukin ininya, ujung kenurnya buat pengunci. Masukkan ini 3 kali ya atau 4 kali cukup. Kalau saya cuma pakai 3 kali ya. 1, masukkan lagi. Dua, tiga. Saya cukup 3 kali ya masukkan ini. Tinggal ditarik ininya sambil didorong ya. Nah, posisinya dirobah ya, kanan tangan ini, tangan kanan buat pegang leader, tangan kiri buat PE. Didorong sangat mudah sekali. Nah, tarik bersamaan ini. Nah, seperti ini ya kawan. Seperti ini hasilnya. Ini udah sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali. Dan tinggal dipotong saja ini. Potongnya jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu panjang juga. Nah, motong ininya harus di ini ya, di ganjal sama kuku ini. Nih, contoh seperti ini nih. Biar yang mainline yang leadernya nggak ikut kepotong.
Nah, beres, tinggal PE. PE-nya potongnya sama, jangan terlalu pendek juga. Panjang saja kira-kira 1/2 cm ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Ini udah kuat banget ya. Nggak bakal putus di sini, nggak bakal merosot tali ini. Udah kuat banget karena ada 3 pengunci ya, yang terakhir itu yang lilitan terakhir. Jadi disitulah kekuatan sebuah tali braided ke leader. Jadi jangan itu ya, jangan sampai tidak dibelit 3 kali untuk kunciannya, karena itu sangat menguatkan sekali, membuat tidak merosot lagi. Pokoknya mantap. Ini cara saya ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk tutorial kali ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya channel saya, Uyan Hunting Angler. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentunya. Oke kawan, sampai di sini. Salam sukses selalu, salam satu hobi ya. Oke, mantap.